Ini fakta menarik mengenai bearded dragon, naga berjanggut. Ya, tapi ini bukan naga yang boleh terbang macam dalam kisah-kisah dongeng tu. Sebaliknya, bearded dragon merujuk kepada sejenis haiwan reptilia yang berasal dari tanah Australia. Pada tahun 1960, Australia telah mengharamkan ekspor binatang ini ke luar negara. Tapi sebelum tu lagi, US sudah pun menternak binatang ni sebagai haiwan peliharaan selama berdekad lamanya. Oleh sebab itu, kita dapat jumpa binatang ini di Malaysia sebagai salah satu haiwan peliharaan yang sangat popular dalam kalangan penggemar haiwan eksotik. Dietnya merangkumi tumbuh-tumbuhan seperti sayur, bunga, buah-buahan dan juga haiwan kecil seperti cengkerik, ulat, dubia dan juga haiwan lain. Walaupun binatang ni kecil je, tapi dia juga terkenal dengan sikapnya yang bersifat teritorial dan agresif kepada spesies yang sama dengannya. Dia mungkin boleh bergaduh apabila berebut kawasan dan makanan, atau kadangkala boleh juga bersifat agresif kepada bearded betina yang tidak menunjukkan tingkah laku keakuran kepada mereka. Namun begitu, sebagai haiwan peliharaan, bearded dragon merupakan salah satu spesies lizard yang paling senang dijinakkan oleh manusia.